Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, apa khabar hari ni? So, hari ni 21 bulan 11, pukul 7.52 kita dah berada dekat dock Tekong, Tekong Andi. So, ini trip personal saya yang ke-14 bagi tahun 2020. So, harap-harap cuaca seperti ini. Sebab kata Daud, hujan rahmat. Okay. Kita pernah ada air, di situ ada. Okay. Hari ni kita mengharapkan yang baik-baik saya lah. Selamat dunia akhirat, selamat pagi, selamat balik. Berjaya. Sukses, itu saja kita nak. Kita nak enjoy. Sebab kata Duta Silaun 7, wanna have fun. Okay. Hey guys, setup hari ni nombor 1, of course, Abang D. Okay. Hari ni saya padankan ni dengan ragan. So, itu dia dah strike 26 pounds. So, hari ni tak tahulah. Tak yang okey-okey saja, tak berat pun tak apa, janji mahal. Dan second set yang biasa Abang B kita. Okey, Abang B ni saya dah rotate dia punya tali ya. Yang depannya belakang, belakangnya depan. So, maksudnya setting barulah. Eh, pas pernah ada seorang ahli jemaah kami menahan sampai darat baru dapat dia membuang tahi itu. Menyesal tak sudah kamu nanti. Okey. Pertama dia cakap. Tapi hari ni tadi ada perjanjian style gentleman lah. Kalau ada strike yang memerlukan start engine, memang kita takkan start engine lah. Okay, kita tengok. Okay. Hujan. So point pertama buat macam ni, teko saja. Cuba naik. Mungkin naik sejuk kot. Hujan bos. Pelayak bos, pelayak. Mancing di tengah hujan bos. Jangan tengok siapa yang makan. Dia ada orang makan tapi dia catch and release. Saudara Daud. Pergi mana-mana. So hari ni trip 14, alhamdulillah sukses, selamat. Cuma tak ada bonus lah. Cukai dia.
Jadi sekarang ni nak masuk pun agak melekat juga lah sebab air tengah surut. Kita doa yang terbaik. Sejuk ni bos. Sejuk bos. Okay. Nanti kita cakap lagi. Nak makan. Kenapa?